lah guys, kondisi saat ini banjir ya di Kecamatan Muara Kaman. Nah, tadi sempat crash ya guys ya, saya coba untuk menerbangkan drone ya di atas banjir. Saya nggak tahu apa penyebabnya, tiba-tiba drone saya terjadi trouble di atas ketinggian kurang lebih 50 meter guys. Dan ini ya, ini jatuh ke air tadi guys, jatuh ke atap orang, atap rumah, terus jatuhnya ke air. Jadi seperti ini kondisi drone yang saya pakai saat ini. Pecah guys ya, jadi kameranya teman-teman bisa lihat nih. Nah, jadi ini adalah drone yang sering saya gunakan ya guys ya, untuk mengambil gambar di beberapa video sebelumnya. Untuk kapal taksi makam ya, suasana di desa ya, di atas sungai atau segala macam yang saya gunakan ya, inilah drone-nya. Nah, saat ini kondisinya sudah rusak guys, gara-gara trouble ya. Ini kemarin jatuh di atas ketinggian kurang lebih 50 meter ya. Tiba-tiba nggak mati sih ya, cuma tiba-tiba aja jatuh menimpa rumah warga dan langsung jatuh dalam air dan ditemukan oleh anak-anak. Jadi kondisinya patah, jadi stangnya patah, kameranya juga lepas, jadi sudah nggak bisa digunakan lagi untuk terbang ya guys ya. Ini kalau mesinnya masih nyala ya, dan masih bisa koneksi ke internet di HP. Nah, tapi saya masih ada sisa rekaman ya guys ya, sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Nah, buat teman-teman yang mau lihat ya, sekalian deh nih tentang situasi dan kondisi di Desa Muara Kaman Ilir saat sedang digenangi banjir Sungai Mahakam. Nah, yang penasaran pengen lihat, langsung aja guys ya, ikuti videonya. Ini walaupun sudah rusak guys, masih bisa nyala ya, cuma ini nggak bisa terbang lagi sudah, karena yang pertama stang baling-balingnya ini patah nih ya, teman-teman bisa lihat. Dan bagian kameranya nih
Nah ini kamera udah patah guys ya, jadi kabel-kabelnya ada yang putus juga bagian. Jadi kameranya nih, ini kameranya keras ya, tuh sudah nggak bisa lagi di fleksibel, jadi kayak sangkut gitu guys. Jadi di bagian belakangnya sendiri bodinya retak. Jadi ini walaupun gimana ada saran dari teman sih katanya sudah perbaiki, tapi saya nggak akan perbaiki guys ya. Bagaimanapun juga kalau sudah rusak seperti ini rawan untuk diterbangkan lagi ya, walaupun bisa terbang karena takutnya nanti jatuh menimpa orang, itu lebih parah daripada bendanya sendiri guys ya. Kalau bendanya rusak hilang itu nggak masalah, yang penting asal jangan sampai nimpa orang guys, itu yang paling saya takutkan. Jadi bisa nyala cuman ya begini nih. Oke.